네, 뭐 예, 인도네시아 팬분들이 정말 열화와 같은 성원을 보내주고 계십니다. 뭐 또 국내 저희 정관장 팬분들도 너무 많은 사랑을 해주시기 때문에 그런 결과가 나온 것 같고 저희가. Hi, I'm Megawati Agastipatiwi. I will be back playing in Phoenix 2024. Megawati Hangestri Pertiwi tagih janji ke Hejin yang mau tonton final 4 Pro Liga di Semarang. Media Korea Selatan menyoroti kabar ke Hejin akan menonton pertandingan final 4 di Indonesia. Seperti diketahui sebelumnya beredar kabar bahwa pelatih Red Spark akan kembali berkunjung ke Indonesia untuk menonton laga final 4 yang bergulir di beberapa gor Indonesia. Alasan Ko Hye-jin ingin hadir pada pertandingan itu adalah untuk melihat bakat-bakat pemain Indonesia yang mungkin saja bisa dia bawa ke Korea Selatan. Kabar itu pun langsung disambut baik oleh warga Indonesia. Para penggemar bola voli berharap jika Ko Hye-jin akan benar-benar datang ke tanah air. Kedatangannya akan memberikan perubahan yang lebih baik pada pervolian Indonesia. Pelatih Red Spark itu sendiri sempat mendapatkan tawaran untuk melatih tim nasional Indonesia. Hal itu disampaikan orang penting PBVSI pada Ko Hye-jin melalui Solmangat. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kabar pasti mengenai tawaran tersebut. Apakah Ko Hye-jin menerimanya atau malah menolaknya mentah-mentah? Terlepas dari hal itu, kabar Ko Hye-jin akan mencari bakat-bakat baru selain Megawati di Indonesia turut disorot media Korea Selatan. Mereka menyebutkan bahwa Ko Hye-jin bisa saja menemukan bakat lain di Indonesia selain Megawati. Pasalnya, sang pelatih memiliki mata yang jeli untuk melihat pemain yang memiliki peluang untuk menjadi pemain hebat. Salah satu contohnya adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Dia merupakan pemain berhijab yang sebelumnya diremehkan oleh tim lain maupun warga Korea Selatan. Bahkan Ko Hye-jin pernah dianggap gila karena memilih pemain dari Indonesia. Namun berkat kepercayaan pelatih Red Spark itu, kini Megatron menjadi pemain asing paling menonjol di V-League. Selain itu, Mega juga berhasil membantu Red Spark meraih hasil yang lebih bagus ketimbang musim-musim sebelumnya. Berkaca dari kejadian tersebut, media Korea Selatan percaya bahwa Ko Hye-jin akan membawa pemain berbakat lagi dari Indonesia. Dan mungkin saja dia akan dianggap gila lagi oleh warga Korea Selatan. Meski begitu, hingga final 4 di Gor Bung Tomo berakhir, kabar mengenai Ko Hye-jin belum juga muncul kembali. Saat media menanyakan hal itu kepada Megawati Hangestri Pertiwi, ia pun menjawab jika persiapan Red Spark masih banyak dan sulit untuk meninggalkan kamp latihan di pekan-pekan ini. Meski begitu, Megawati Hangestri mengatakan akan menagih kembali kunjungan Ko Hye-jin ke Indonesia lagi. Saya tak tahu betul kapan ia kembali berkunjung, tetapi jika ada kesempatan final 4 di Semarang nanti, saya bisa kok memanggil teman-teman. Tetapi saya juga tidak bisa memastikan itu bakal terwujud apa tidak. Karena itu butuh persiapan. Kamp latihan di sana pun masih sibuk-sibuknya saat ini. Banyak kegiatan. Ucap Megawati Hangestri Pertiwi. Hi, I'm Megawati Hangestri Pertiwi. I will be back playing in V-League 2024. Megawati Hangestri Pertiwi masih menjadi pebola voli putri tersubur Indonesia setelah penampilan heroik saat membawa Jakarta Bin menjadi juara putaran pertama final 4 Pro Liga 2024, di mana babak penentu untuk menembus Grand Final Pro Liga 2024 akan berlangsung besok Kamis. Dan tim Megawati Hangestri Jakarta Bin akan melakoni laga pembuka menghadapi Jakarta Pertamina Enduro pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kedua tim di putaran kedua tersebut akan menjadi kesempatan penting bagi Jakarta Bin untuk membalas kekalahan yang mereka dapatkan di putaran sebelumnya. Diketahui, Megawati Hangestri dan kolega berhasil menorehkan hasil impresif di final 4 putaran pertama dengan catatan 3 kemenangan dan 1 kekalahan.
satu-satunya kekalahan yang mereka dapatkan, yakni saat takluk dari Jakarta Pertamina Enduro dengan skor set 1-3, 23-25, 23-25, 25-22, dan 22-25. Dalam laga yang digelar di Gor Bung Tomo, Surabaya, Jakarta Pertamina Enduro benar-benar tampil solid melawan Jakarta Bin yang dipenuhi pemain bintang. Jakarta Bin memimpin persaingan pada paruh babak 4 besar Proliga 2024 berkat catatan 2 kemenangan dari 3 laga pada pekan lalu. Posisi teratas dipastikan Jakarta Bin setelah mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan dalam 3 set langsung tetapi dramatis dengan skor akhir 20-13, 37-35, dan 26-24. Megawati Hangestri turut berperan dalam membantu Bin untuk mengatasi kebangkitan Jakarta Bin. Meskipun hanya mencetak 11 angka, opposite hitter andalan timnas Indonesia mendulang setengahnya dari situasi yang menentukan. Set kedua adalah contohnya. Dalam set poin terpanjang di final 4 Proliga musim ini, Mega justru mencetak seluruh poinnya pada set kedua setelah dus yang pertama. Total 5 poin dicetak Mega dari skor sama kuat 24-24 hingga 36-37. 2 poin terakhir Popsivo pun disumbangkan Megatron melalui spek yang mengubah skor menjadi 36-35 dan Monster Block yang memastikan kemenangan set 2-0. Adapun poin terakhir dalam pertandingan Mega menghentikan 3 poin beruntun Popsivo yang mengejar dari ketertinggalan 21-24 menjadi 24-24 pada set ketiga. Megawati telah mendulang 52 poin sepanjang penampilannya di babak final 4. Sedangkan di antara seluruh pemain putri, pemain yang akan kembali memperkuat Dahyeon Junkwan yang Red Spark di Liga Voli Korea itu menempati posisi ke-6. Klasemen top skor final 4 Proliga 2024 dipimpin oleh speker Jakarta Popsivo Polwan, yaitu Madison King dan Razel. Dalam pertandingan menghadapi Bin kemarin, Madison mencetak poin paling banyak dengan jumlah 23 poin. Sementara itu, 2 pemain Indonesia lainnya menghuni 10 besar. 2 pemain itu ialah Arsela Nuari Purnama, Popsivo Polwan di peringkat ke-9 dengan catatan 40 poin, dan Hani Budiarti Jakarta Pertamina Enduro di peringkat ke-10 dengan 39 poin. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing.